Lah ini, kau udah siap PR? Udahlah, orang PR-nya gampang kok. Aku pun udah siap, kayak kecilnya itu. Iya, aku udah siap. Eh, itu si Lastri sama si Rahmat. Iya, nanti kita terlambat. Ayo. Eh! Pincel aku ketinggalan, kok bawa pincel banyak nggak, Rahmat? Pinjemlah nanti aku. Aku cuma satu. Kata mamaku nggak boleh pinjem-pinjem. Kali. Kok bawa Excel? Pincel banyak, aku pinjem apa? Nggak ada pinselku, Lastri. Cuma satu pinselku. Itu pun patah. Nanti laut aja pakai lautanku ya. Tapi kettle kau kok pakai itu dari perempuan itu, bukan dari laki-laki. Oh, iya ya, salah beli ini mamaku. Tinggal masukin kayak gini aja pun gampang itu. Nanti aku suruh mamaku menjahit jadi itu dari laki-laki. Iya, enggak apa-apa. Itu kan lebih bisa jadi dari laki-laki, tinggal dijahit. Eh, si Mutia mana? Ih, enggak tahu loh kami. Tadi aku pergi sama Rahman enggak ada nampak. Mungkin belum pergi dia. Entar dia lagi beli lontong tempat Wak Sri. Ayo anak-anak, kita udah masuk sekolah baris-baris. Ih, udah lonceng, woy. Ayo lah masuk kita. Ayo anak-anak, bagi sekolah biar kita masuk. Yuk. Ha. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke kelas, kita seperti biasa ya, salim dan salam semangat. Iya, Bu. Yuk, nak. Masuk. Ayo anak-anak semuanya duduk ya, sampai yang paling rapi duluan pulang. Loh, kan baru masuk, Bu, kau udah pulang. Oh iya, Ibu lupa. Berarti anak-anak semua lagi pada semangat belajar. Kalau gitu Ibu absen satu-satu ya. Adinda Lenita. Hadir, Bu. Ih, kemana ini dia terlambat. Nanti dimarahi ibu itu lah. Kemana? Castel Angelo. Hadir, Bu. Iya. Kemudian, Lastri Saputri. Hadir, Bu. Baik. Selanjutnya, Mutia Rahmayani Dencis. Mutia nggak ada, Bu. Nggak masuk dia. Loh, Mutianya kemana? Ada yang tahu? Hadir, Bu. Loh, ngapain di situ, nak? Soalnya tadi tempat Butli Mata Pau makan lontong suaminya. Oh begitu. Lain kali sarapannya lebih cepat lagi ya, nak. Kan Mutia tahu hari ini kita masuk jam berapa sekolahnya. Nggak tahu, Bu. Kan Ibu nggak bilang. Jam berapa anak-anak kita masuk? Jam 7.30. Kan tadi dia makan nonton, dia bantuin mama ke padang kati ikan, Bu. Loh, kok nangis? Kan gak diapa-apain, nak. Mutinya takut dihukum, Bu. Ya udah, kali ini Bu kasih kesempatan ya. Besok jangan diulangi lagi ya, nak. Ya udah, duduk sana, duduk. Mutinya banyak dalam. Dia janji gak telat lagi besok. Kalau sudah janji harus ditepatin ya, nak. Ya udah, kita lanjut absennya lagi. Rahmat Santoso Diningrat. Hadir, Bu. Baik. Kemarin kan ada Ibu kasih PR ya. Udah siap semua PR-nya anak-anak? Udah, Bu. Udah, Bu. Ayo kalau udah siap dikumpul ke depan anak-anak. Ayo dikumpul anak-anak. Ibu. Hai. Ibu. Wah, anak-anak Ibu selain pintar-pintar juga rajin-rajin ya. Ibu coba cek dulu. Loh, ini Lastri kenapa kosong? Kamu gak ngerjain ya?
Orang ibu yang ngasih PR kok, ibu lah yang ngerjain. Iya kan Lati, alurnya kan gitu, bu ibu yang kerjain kan ibu yang kasih. Aduh, anak-anak, itu PR itu adalah pekerjaan rumah yang tugasnya dari ibu, tapi kalian yang ngerjain di rumah, begitu anak-anak. Oh, berarti memang Lati yang bodoh, Bu Manas dia. Gak boleh bilang bodoh ya, Nak. Berdosa loh. Ya udah kalau gitu, Lastri ini besok kerjain lagi ya, kasih sama ibu. Iya, Bu. Oke, hari ini kita itu belajar mengenal bagian-bagian tubuh ya anak-anak. Anak-anak ada yang tahu nggak bagian tubuh itu apa aja? Saya, Bu. Oke, Kestel ya. Coba sebutkan 3 bagian tubuh manusia. Mata, mulut, telinga, Bu. Pinter, benar sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk Kestel anak-anak. Nah, siapa lagi yang tahu 3 bagian tubuh manusia? Tunjuk tangannya. Mutia, Bu. Tangan, kaki, sama kulit. Pintar sekali Mutia ya. Tepuk tangan buat Mutia anak-anak. Nah, sekarang ibu akan menuliskan 6 bagian tubuh beserta fungsinya ya, Nak. Coba diperhatikan. Nah, sekalian kita belajar membaca, tapi ibu menerangkannya untuk bagian-bagian tubuh ya, Nak. Nih, yang pertama M U L U T. Mulut. Mulut. Mulutku. Pintar. Nih, ibu tulis lagi ya. Ha I D U N G. Hidung. Pintar. Nih yang ketiga ya. Ini aku mau ditebang komatnya. Gak boleh, nanti kau nak marah sama Bu Guru. Tapi dia mau sama kita. Boleh gak? Bu, Mutia bising kali, ribut kali mulutnya, Bu. Nah, Mutia, jangan ribut ya, Nak. Ini kan ibu sudah tulis 6 bagian tubuh. Nah, sekarang kita bahas fungsinya. Ya, Bu. Nah, kita lanjut ya. Yang pertama, mulut berfungsi untuk berbicara. Untuk makan, Bu. Iya, itu makan. Iya, betul juga ya anak-anak, karena fungsi mulut itu banyak sekali. Selanjutnya, hidung berfungsi untuk, ada yang tahu? Untuk buang ingus, Bu. Gitu. Betul juga ya anak-anak, tapi hidung itu fungsi utamanya untuk menghirup. Nah, selanjutnya telinga fungsinya untuk apa anak-anak, ada yang tahu? Untuk mendengar repetan mama, Bu. Bener. Telinga itu fungsinya untuk mendengar. Tapi Kestel gak boleh kayak gitu bahasanya ya, Nak. Memang betul kok, Bu. Mama Kestel tukang melepet. Udah itu pun mama anak biduan. Emang dia inilah. Mama kau itu tukang ikan. Mama Leni tukang monja. Oh, Bu. Kan memang mamamu tukang monja. Emang asli, Bu. Tukang gelap. Udah jangan ribut, jangan berantem, gak boleh berdosa apalagi ngejek-ngejek bawa nama mama, gak boleh. Selanjutnya, tangan, fungsinya apa anak-anak ada yang tahu? Untuk megang-megang, Bu. Betul, Nak. Fungsi tangan itu memegang, menggenggam, dan fungsi lainnya juga banyak ya anak-anak. Lanjut ke kaki, siapa yang tahu fungsi kaki apa? Untuk lari. Main sepak bola, terus untuk jalan kaki. Pinter ya anak ibu. Selanjutnya mata, pasti sudah pada tahu kan fungsi mata apa. Coba Mutia dulu, Nak, fungsi mata apa sayang? Mata apa, Bu? Mata kaki apa mata tangan? Mata lo, Nak. Coba mata Mutia mana? Yang mana mata Mutia? Coba lihat.
sini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Itu Bu. Nah, Mutia pinter ya sayang ya. Tapi yang Ibu tanya itu fungsinya apa sayang? Apa ya? Untuk menengok Bu. Benar sekali, fungsi mata itu untuk melihat ya nak. Nah selanjutnya, coba kalian perhatikan anggota bagian tubuh kalian yang kalian tahu dan gambarkan ya anak-anak. Nanti Ibu lihat hasilnya. Iya Bu. Oh iya anak-anak, Ibu lagi ada urusan di kantor sebentar. Ibu tinggal dulu kelasnya, jangan ada yang ribut ya nak. Kestep, nanti kalau ada yang ribut tolong dicatat namanya sayang ya. Oke, Bu izin dulu ya nak. Iya Bu. Mutia gambar mulut ya weh. Ketel gambar apa? Gambar kaki aku Mutia. Kamu pinjem apa buku gambarnya? Nah Bu, pinjem buku gambar orang. Ini punya aku kok, beli lo kau kalau ada duitmu. Ini punya aku kok, pokoknya aku gambar tangan ya, aku gambar tangan. Kesel catat orang ini, ribut kali kalian lo. Udah kalau enggak biar aku aja yang catat ya, yang bising. Biar aku catat namanya, terus nanti aku bilang sama Ibu. Pakai tulis aja lah gambar kakinya. Gambar kau kok kayak gitu kau gambarnya, masa ada lidah-lidahnya. Ini mulut ketel telangeo dia gambar ada lidahnya gini. Ih Mutia ribut, lati catat Mutia dia ribut. Mutia aku catat kau ribut ya. Kau ribut juga lo manggil Mutia tadi. Kenapa dia nanggil? Kau ribut aku catat. Janganlah, jangan tulis nama aku. Mutia. Sama Leni. Aku enggak. Ini kok ribut kau kok? Tahu. Udah enggak apa-apa Leni. Kita tadi memang ribut. Udah siap anak-anak? Udah, Bu. Nah, kalau sudah siap dikumpul ya, Nak. Ini, Bu. Sebentar ya nak, coba Ibu periksa dulu satu-satu. Leni aja main lato-lato ya. Nanti lah pas main-main. Bu, dia bawa lato-lato Bu sama Leni. Kok aku? Apa itu nak, kok ribut-ribut? Itu Bu, selain sama si Mutia bawa lato-lato Bu. Ya Bu, dia bawa mainan ke sekolah. Ketel telangeo dengan itu, jangan kibulkan dia. Kau lagi nama datkan sama dia. Bu, dia nangis Bu, diapain sama Kestel sama Ramat Bu. Udah diam kau, nama kau bagus ya, dia gak gini. Kenapa nak? Mutia kenapa menangis? Orang ini jahat, bukan dia gak ada main lato-latonya. Udah, jangan nangis. Ibu gak marah kok. Gak apa-apa kok. Aku mau main lato-lato, kenapa lupanya? Waduh kan tanah, gak apa-apa kak Debu. Mutia, disimpan lato-latonya, Mutia. Ayo kok Mutia, kena marah ibu guru kau. Kalau bawa lato-lato. Jangan diambil lato-lato dia, Bu. Orang ibu yang ngasih kerjaan PR kok. Ulang, apa? Orang ibu.
Betul juga ya anak-anak, karena mulut ini juga banyak fungsinya. Ya udah, selanjutnya nomor 2, hidung fungsinya untuk bernasalah. Iya betul, tangan itu fungsinya memegang, menarik. Mutia buat catat. Iya ibu juga loh. Ini lagu-lagu geli aku.